Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah praktekkan tiga maqam, Bayati, Soba dan Hijaz, masih pada surah Al-Muzammil. Ya, insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan maqam Nahawan. Ya, baiklah sahabat tilawah, kita akan langsung masuk ke maqam Nahawan dengan tiga tingkatan nada, dan kemudian nantinya dilanjutkan dengan maqam Ras, ya, agar pelajaran kita per hari itu tersambung dari Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan dan Ras. Ya, kita akan praktekkan dua maqam pada ayat 13 dan seterusnya. Baiklah sahabat tilawah, kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita awali dengan awal maqam Nahawan. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. Ya, kita ulangi. وطعاما ذا غصة wa'adzaban alima. Ya, sebetulnya di sini kita jumpai ikhfa dan ada idgham bighunnah. Ya, di ikhfa atau di idgham bighunnah yang harus kita dengungkan, ya, kita mainkan variasinya. Wa ta'aman dza, wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima, wa 'adzaban alima. Ya sahabat lawah, ini adalah maqam Nahawan. Ya, sekali lagi kita ulangi. وطعاما ذا غصة غصة وعذابا أليما. Ya, sekarang kita lanjutkan Nahawan dengan tingkatan nada nawa. Ya, perhatikan. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Ya, ini adalah nawa. Kita ulangi. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Ya, di wal jibal kita tekan. Ya, perhatikan. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا كَثِيبًا مَهِيلًا. Sekali lagi. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ
كثيبا مهيلا. Ya, ada jawabnya lagi. Berarti ini adalah pertanyaan. Bam mahila. Ya, sekali lagi. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ya, sekarang kita jawab nahawan. Ya, di sini kita jumpai waqaf lam. Ya, perhatikan sahabat lawah, kita akan waqaf pada syahidan alaikum. Ya, kita lewati waqaf lam ini, artinya waqaf yang tidak boleh berhenti pada waqaf yang ada penulisan lam ini. Larangan untuk berhenti. Jawab nahawan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya, di sini ada tasydid nun. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, setiap ada mad jaiz ataupun gunnah, alangkah baiknya ya kita buat variasi pada gunnahnya. Ya, jadi jangan harus terpaku pada yang sudah saya sampaikan. Ya, misalkan di sini kita lihat ada inna arsalna, ini ada dua. Ya, alangkah baiknya kita buat di sini ya, di ada di tanda matnya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya, kita angkat aja pada ikhfa ya. Rasulan syahidan alaikum. Ya, sahabat lawah. Ya, kita jangan membuat variasi pada, misalkan di sini ada contoh idhar syafawi ya. Jangan kita buat, karena akan merusak kaedah tajwid dan kerapian dalam bertilawah itu juga tidak ada. Ya, jadi sahabat tilawah, kita buat saja variasi pada yang ada mad ya, baik itu mad jaiznya ya, gunnahnya. Ya, kita lihat di sini banyak madnya gunnah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya, sahabat lawah, sekarang kita lanjut ke maqam ras. Ya, kita lihat ayatnya. Ya, maqam ras itu terbagi kepada empat tingkatan nada. Ya, kita awali dengan ras asli. Ya, kita ibtidak pada syahidan. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya, di sini sama juga banyak amat. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna.
ya banyak variasi. Kita ulangi. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya. Fir'auna rasula. Ya, sekali lagi kita ulangi sahabat tilawah. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula. Ya, ini adalah ras asli. Kemudian sahabat tilawah kita lanjutkan ras syabir. Ya, kita lihat ayatnya. Ya, kita waqaf pada ujung ayat wabila. Ya. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdhan wabila. Kita angkat agar lebih semangat. Selain semangat ya, kita juga sambil berlatih untuk vokal suara. Ya, jadi saya tekankan wajib kita bawakan model seperti ini untuk melatih power dan kekuatan suara, ya, power sesuara. Jadi sahabat tilawah, untuk melatih power suara itu ya, kita memang harus diwajibkan untuk selalu bertilawah dengan nada tinggi. Ya, kita rekam, kita dengarkan ya, harus ada evaluasinya. Ya, jadi agar suara kita itu makin hari semakin tinggi dan powernya semakin kuat. Kita ulangi. Fa'asa fir'aun. Kita turunkan. Fa'asa fir'aun rasul fa'akhadnahu akhdhan wabila. Kita ulangi lagi. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdhan wabila. Ya, kita ulangi sekali lagi. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdhan wabila. Kita lanjutkan ras 'ala an-nawa. Ya, kita perhatikan tanda panahnya. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Ya, ataupun ada variasi lain. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Ya, itu variasi ini ya, lebih zuk kita bawakan karena ujungnya itu sedikit kita tarik dengan zuk yang kuat. Kita ulangi. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Yaj'alul wildana shiba.
wildan nasiba. Ya, sekali lagi. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildan nasiba. Ya, sekarang kita akan lanjutkan Ras Zanjiron. Ya, ini adalah maqam yang penuh dengan semangat. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Ya, sahabat tilawah. Seandainya kita sambung, ya, kita wasal wildanashi banis sama. Tapi ini kita waqaf tadi pada akhir ayat, kemudian kita lanjutkan dengan as-sama bacaannya. As-sama umum fatirum bihi kana wa maf'ula, wa'duhu maf'ula. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, di sini banyak juga mad. Di sini ada mad wajib, ya. Kemudian munfatirum, ya, bisa juga kita mainkan. Ini adalah ikhfa, kemudian fatirum bihi, ya. Tanwin berjumpa dengan huruf ba, ya, iqlab. Kemudian waqaf qala, ya, sahabat tilawah, waqaf qala ini adalah waqaf yang lebih utama kita berhenti, ya. Tetapi jikalau kita lihat kondisi ayat seperti ini, ya, kita waqaf saja pada maf'ula. Ya, karena sampai ke ujung ayat, ya, sampai ke terminal, ya. Ujung ayat ini, ya, nomor ayat ini merupakan terminalnya, ya. Jadi sahabat tilawah, kalau di sini haltenya, qala ini haltenya, ya, maf'ula terminalnya. Jadi kita tidak waqaf, tidak berhenti pada haltenya, ya, pada waqaf qala ini, kita langsung berhenti pada terminalnya, maf'ula. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah. Sekali lagi, as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Maf'ula. Ya, alhamdulillah, sahabat tilawah yang Allah muliakan. Inilah maqam Ras dengan tingkatan nada zanjiran, ya. Yang terakhir ini adalah zanjiran. Alhamdulillah, kita sudah pelajari maqam nahawan dan ras pada pertemuan kali ini. Nahawan dengan tiga tingkatan nada, yaitu nahawan awal maqam nahawan, kemudian yang kedua nahawan nawa, dan yang ketiga jawab nahawan. Adapun pembagian daripada maqam ras itu terbagi kepada empat tingkatan nada. Yang pertama adalah ras asli, kemudian ras syabir, kemudian yang ketiga adalah ras ala nawa, dan yang keempat adalah ras zanjiran. Ya, jadi sahabat tilawah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.